Iya, ke minggiran. Santai nih lewat. Ambles dia, guys. Halo semuanya, kembali lagi di Sahabat Arda 69. Kali ini saya lagi di Betung. Di sini macet, guys. Kalian lihat? Lihatnya saya tadi nggak mau ngonten karena capek. Ini jalan dua arah. Tapi diambil sama mobil-mobil ini semua. Hasilnya macet total. Bisa kalian lihat, guys? Sebentar. Oke. Tuh. Macet dari tadi. Orang pikir macet mas eh, penting ngarit. Di. Gak ngarit, Di. Kok sapi gunung. Lihat, guys, itu di depan itu kayaknya itu ada mobil guling. Nanti rekamin dia buat ngerekam mobil yang gulingnya itu. Siap. Siap-siap aja kamu. Lihat, guys, macet, guys. Tuh. Kalian bisa lihat. Tuh. Saya dari tadi di sini, Bro. Kalau sekitar 2 jam ada saya. Ini Bapak Safety Beyond ini kebingungan dia mau lewat mana. Pak, macet, Pak. Mau lewat mana, Pak? Lihat, Bro. Kayak gini tuh, guys. Pada rebut-rebutan. Lihat tuh. Aku mau rebutan, ibu-ibunya kecemplung sirih. Dadah, jalan-jalan kayak gitu. Nah, kayak gini kan, ini sebenarnya kalau teratur, tertib, lancar ini. Heran saya juga. Buru-buru, semua pun buru-buru. Cuma kalau nggak ada yang mau sabar, nggak ada yang mau gantian, nggak bakal bisa. Udah lancar loh di depan tuh. Di sininya semrautnya kayak gitu. Bagus itu Pertamina nutup jalur yang diambil. Biarin. Ngapain lu nepet? Lah iya. Gila, mundur ke mana? Enggak bisa lah. Udah lancar tadi. Aneh ya orang. Gak mau mobil rusak. Robot. Kalau ngomongin buru-buru, semua juga buru-buru. Gak ada otak. Tangan meminggir tangan. Gak kelihatan itu. Lihat tuh lo bro, itu mobilnya tuh kayak gitu tuh lo. Menjengkang itu saya rasa minjer mau nganu minyak lo. Iya, remnya nggak sabar.
bukan geblek, keminggiran, minggir mau ngantri minyak. Oh iya. Mobil mana nggak enggak sabar aja. Awas yang mobil ini, astagfirullah. Awas aja yang menyerempet. Surong terus sama mobil Pertamina itu. Surong aja, Pak, enggak apa-apa. Kuman. Bagus kan. Buru-buru sama pun buru-buru lah. Jadinya macet, bro. Kalau nggak mau apa sih, sabaran kayak gitu. Gini nih, jadi macet aja malahan. Sebenarnya lo jalan udah lancar, lo lihat tuh belah kiri tuh. Buat. Tuh lihat mobil L300. Nyodok-nyodok. Udah gak sabar sih. Hidupin teloletnya nanti. Sebenarnya kan udah lancar ini. Iya. Ambles dia, guys. Kadang nih jalan udah lancar loh padahal. Oh, macet parah nih. Macetnya lihat nyampe
Soang Lampung. Kenal enggak? Enggak. Yang di Pemjamblai waktu itu. Oh iya iya iya. Mobil ada mobil guling belah kanan. Depan pom. Yo. Aku lupa-lupa ingat, guys. Waktu itu mobilnya Lohan. Oh. Waktu itu Lohan mobilnya, ini udah jember. Udah, udah lancar. Nah, udah mulai lancar ya, guys. Lancar. Kecil. Udah mulai lancar. Sebenarnya kalau apa namanya mau gantian gitu lancar kok. Berapa jam? Ada 2 jam tadi itu ya. Ada lama bener. Lama-lamanya tuh itu tadi enggak ada yang mau ngalah. Pada berhenti-berhenti gitu. Mobilnya Bu Bata. Apa ya? Iya ini. Berhenti dia. Hoi, ngeri. Loh, itu bekas bawaan tuh, Bro. Saya dulu bokal desa mobil itu. Pernah oleng pada masanya, anjas. Dari sini kasih berapa parah sih kayaknya? Iya. Telepon kan? Halo. Ya lewat lah, buru-buru. Dari sana ya. Suwi, macetnya suwi sih. Dengar apa yang mau guling-guling? Kanan. Tapi nggak jauh kok. Nggak ada tapi. Depan pom loh. Ngarep pom. Oh, nggak ada tapi. Oh. Nah lah, ini mau beli ini mau kemana lagi? Hati-hati aja. Manusia menjengkelkan. Ya udah kontenin aja takutnya nanti ada apa-apa. So yang bisa lain. Iya. Positif. Hanya di konten aja. Oke. Udah selesai, guys. Apa namanya lancar semuanya. Nah, lumayan ya, karena macetnya tadi 2 jam harusnya di sampai Palembang sih. Oke deh, kita closing aja. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Sampai ketemu di konten berikutnya. Salam, kita aspal.